Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan saya Kuslina Pada mata pelajaran geografi Pada video kali ini saya akan membahas tentang MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN Sebagai bentuk regionalisasi Di kawasan Asia Tenggara Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disingkat dengan MEA pada tahun 2015 merupakan salah satu tonggak utama dalam sejarah ASEAN. MEA secara kolektif merupakan ekonomi terbesar ketiga di Asia dan ketujuh terbesar di dunia. Pembentukan mea tidak terlepas dari ulang tahun ASEAN ke-30 pada tahun 1997. Pada saat itu, disampaikan visi ASEAN 2020, bagian integral dari visi ASEAN 2020 tersebut menghendaki pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang mengadakan arus bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil. Pada KTT ASEAN di Bali pada tahun 2003 menghasilkan deklarasi ASEAN Concord II yang menegaskan kembali komitmen terhadap MEA sebagai salah satu dari tiga pilar komunitas yaitu komunitas ekonomi, keamanan, dan sosial budaya. Pada tahun 2007, deklarasi Cebu di Filipina membahas percepatan pembentukan MEA pada tahun 2015. Dalam rencana program MEA dikatakan bahwa MEA akan menetapkan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang membuat ASEAN lebih dinamis dan kompetitif dengan mekanisme dan langkah-langkah baru untuk hal-hal berikut. Yang pertama, memperkuat pelaksanaan inisiatif ekonomi yang ada. Yang kedua, mempercepat integrasi regional di sektor-sektor prioritas. Yang ketiga, memfasilitasi pergerakan bisnis dan tenaga kerja terampil. Yang keempat, memperkuat mekanisme kelembagaan ASEAN. Pasar tunggal dan basis produksi ASEAN terdiri dari lima elemen inti, yaitu: yang pertama, aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil. Cukup sekian untuk penjelasan tentang MEA sebagai bentuk regionalisasi di kawasan Asia Tenggara. Semoga videonya bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.